Iya di satu lagi. Ada. Mas pas untuk orang dia di sama dekat teh. Alhamdulillah. Di sini gua juga. Dari Krismawati Kadir Nyampa. Ini kak. Kita tahan dulu, Bu. Ya. Ya. Oke. Mantap. Anggota dewan saja napati telik tangannya nah. Harus. Tidak ada tidak. Ada tinta. Alhamdulillah sudah selesai. Pencoblosan di TPS ini. Ya. Alhamdulillah saya bersama suami sudah mencoblos di TPS 5 Desa Pak Bentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Alhamdulillah semoga semua proses berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah pemilu terwujud dengan aman, adil, jujur, dan insya Allah sukses. Seperti apa pengamatan tadi TPS ini, Bu? Ya, ada beberapa tadi yang memang menjadi keluhan dari beberapa masyarakat atau pemilih yang ada, seperti adanya miss informasi dari KPU ke penyelenggara yang ada di TPS. Katakanlah tadi salah satunya adalah pemilih yang sudah terdaftar di DPT, ada surat panggilan, kemudian tidak membawa KTP, tidak dibenarkan untuk masuk mencoblos. Dan saya kira ini misinformasi yang pelaksanaan teknisnya di lapangan yang mesti menjadi koreksi untuk teman-teman yang ada di penyelenggara. Kemudian yang kedua, range waktu untuk lebih dipercepat lagi dan kesiapan dari para petugas untuk lebih dipermantap lagi ke depannya. Yes. Lalu seberapa optimis, Ibu, untuk bisa kembali ke... Kalau berbicara optimis, ya tentu kita harus optimis. Saya 100% optimis, kita sudah berbuat maksimal dan kita sudah melakukan berbagai macam upaya, usaha, ikhtiar, dan doa. Selanjutnya Allah yang menentukan.